Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman subscriber semuanya. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi dan tutorial cara mengatasi karburator Supra X125 yang sering banjir. Tentunya banyak sekali konsumen yang merasakan hal seperti ini ya. Jadi karbunya itu sering banjir ya teman-teman, khususnya di motor Supra X125. Nah, cara ini bisa kita gunakan juga untuk motor-motor lain teman-teman. Selain motor Supra X125, bisa juga kalian terapkan di motor yang lain. Dan caranya juga sama. Nah, jadi untuk melihat video selengkapnya, kita lihat video ini ya teman-teman. Jangan skip-skip. Oke, bagi yang sudah menonton video, jangan lupa support kami dengan cara subscribe ya teman-teman. Agar kami lebih bersemangat lagi dalam memberikan informasi dan tutorial kepada kalian semuanya. Oke, next.
Karburator sudah kita bersihkan ya guys. Nah sekarang kita lihat jarumnya ya. Ini jarum yang lama. Nanti akan kita ganti yang baru karena jarum ini untuk di bagian karet yang berwarna hitam ini dia itu sudah ndekok ya guys, sudah ngecap dudukan jarum karbunya. Nah nanti akan kita ganti yang baru yang masih presisi, yang masih lurus, belum ada garis ya guys. Nah ini ya, kita menggunakan merek Federal. Merek Federal itu sudah cukup bagus ya guys menurut saya. Selama ini saya menggunakan merek Federal ini tidak ada masalah. Nah itu untuk dudukan jarumnya itu kan sedikit seperti ada kerak-kerak itu ya guys. Nanti akan kita sekir ya. Akan kita sekir menggunakan korek kayu ini guys. Nah caranya bagaimana? Caranya sangat mudah sekali. Tinggal kita masukin saja pentol korek kayunya ini ke dalam lubang dudukan jarum. Nah kemudian kita putar-putar ya sambil ditekan dengan jari seperti ini. Nah itu ya guys, nanti akan kita sekir ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menghilangkan kerak-kerak yang ada di bagian dudukan jarum pelampungnya guys, atau jarum minyaknya. Jangan lupa kita kasih sedikit oli ya, tujuannya biar dia itu halus guys. Nah caranya seperti ini ya, sangat mudah sekali. Kita tekan dengan jari, kemudian kita putar-putar seperti ini. Usahakan posisi harus lurus ya guys, nah, biar rata dia. Nah ini ya guys, jadi seperti ini caranya untuk menghilangkan kerak-kerak.
guys, jadi kali ini kita akan memasaknya ya guys ya. Nah, oke ya guys, seperti inilah tadi tutorial cara mengatasi karburator Supra X125 banjir ya guys. Nah, caranya sangat mudah sekali, teman-teman di rumah bisa dipraktekan ya. Dan sangat gampang untuk dipraktekan, bukan hanya motor Supra X125 saja, tapi semua motor, bisa Honda, Yamaha, dan juga Suzuki. Oke, bagi yang sudah menonton, jangan lupa subscribe ya, agar kami lebih bersemangat lagi. Mantap men!